Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola. Malam ini kembali tiada henti-hentinya prediksi bola akan selalu menyapa dan memberikan prediksi update setiap harinya. Di tanggal 16-17 edisi kali ini kita bahas 4 tim di mana semuanya kita ambil di Bundesliga 2 Jerman yang akan dimainkan malam ini dan ada sebagian dini hari. Ya, kita coba gaspol. Kita mulai di laga pertama dari laga ST Pauli versus Nürnberg. Dari handicapnya di mana ada opsi 0-0 di sini, dan setelah saya analisa di sini prediksi bola malam ini lebih menyimpulkan mengambil ST Pauli dengan bermain di purpuran 0-0 dan over undernya saya mainkan under 2,5 bola. Ya, mungkin lebih bermain hati-hati, jadi saya lebih ke under. Yang kedua, Grevenbroich versus Holstein Kiel. Untuk laga ini saya ambil Holstein Kiel dengan tahan setengah dan over undernya saya mainkan over 2,5. Yang ketiga ada SF Sandhausen versus Arminia Bielefeld. Untuk laga ini saya ambil tuan rumah tahan setengah dan singlenya malam ini ambil SF Sandhausen, single bet ambil SF Sandhausen dan over undernya saya mainkan over 2,5. Yang terakhir ada Hansen Rostock versus FC Heidenheim. Untuk laga ini saya ambil tuan rumah Hansen Rostock dengan bermain di 0-0. Saya beri 1-0 untuk kemenangan Hansen Rostock under 2,5 bola. Nah, itu dia analisa dari prediksi bola malam ini di tanggal 16 dan 17 Juli. Silakan dipertimbangkan, mudah-mudahan bisa jackpot. Sampai jumpa lagi, kita akan selalu update tiap hari, jadi jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa lagi, dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just